Oke, jadi kesempatan kali ini saya mau ganti busing sayap Daihatsu Taruna ya. Nih, ini busingnya. Itu udah saya dongkrak ya. Jadi udah lama saya nggak bikin video nih. Jadi kesempatan kali ini mau ganti busing ini. Tuh, kebetulan udah saya dongkrak ya. Jadi ikutin terus saja video ini. Ini ya, kita mau ganti busing ini nih. Nih, udah jebol. Untuk yang sebelah sana juga saya kita ganti. Ganti dulu. Oke, ikutin terus video ini. Jadi ini nanti kita buka ya. Ini apa link barnya ini. Bar stabil karena baut yang ini sayap depan ini mentok nih. Jadi harus lepas ini. Lepas ini kita lepaskan bautnya ini sama soknya, nanti kita lepas. Ini juga mau saya bikin konten ini, ganti seal sok seal sok depan nih, cuma belum sempet aja ya, ini udah bocor. Sama ini saya juga baru ngeh, ini bautnya yang ini kecil, yang ini gede, ini udah pernah diganti kayaknya. Oke, nanti sekalian saya ganti aja ya. Di kita buka dulu ya, ini ring bar bautnya ada di sini sama di depan sini. Ya, udah kebuka. Nanti sebelah sana kita buka juga. Jadi untuk buka baut-baut ini hati-hati ya, karena mobil tua takutnya kropos malah patah, repot. Kita cepat dulu sebelah sana juga ya. Nah, sana udah satu tadi saya copot. Ini kita copot ya. Ini dudukan bar link bar stabil tadi. Sebenarnya nggak nyopot link barnya juga bisa, cuma kebetulan saya juga mau ngecek karet link barnya, jadi sekalian saya copot aja. Ini kita copot dulu. Bautnya sudah pada mengerikan ya, jadi kalau bisa diganti aja baut-bautnya ya, udah pada. Tinggal kita buka baut ini. Buka ini wall join. Oke, ikutin terus ya. Nah, sambil buka ini kayak biar bisa dilepas ini. Oke, ikutin aja terus video ini. Di sini ada baut 19, kita buka.
Kalau udah terasa kendor pakai impact. Biar impactnya enggak terlalu bekerja berat. Di atas tahan. Ini juga 19 buka. Semoga aja busing ini enggak enggak rusak ya. Saya cuma beli busing yang belakang doang. Ya, jangan dilepas dulu. Lepas ball joint-nya dulu. Biar ada penahan. Dia juga udah pernah ganti. Nanti kita cari baut ininya. Jadi pas kelepas ya tadi gak ke video ya. Mohon maaf, tadi kan saya pause dulu kan. Setelah di tracker pakai ini diketok-ketok. Tok-tok-tok. Jadi gak kerekam, jadi udah kelepas ini. Ini juga kondisi ball joint-nya juga sebenarnya tak ganti ya. Double. Jadi di sini udah kebuka semua sayap kiri kanan ya. Yang sebelah kanan yang lumayan parah nih. Ini lumayan parah. Kalau ini mah ya udah robek juga sih. Tinggal diganti. Udah beli dua ya. Terus kalau yang sebelah sini, sebelah kanan masih bagus ini, masih keras tuh. Ini masih keras. Cuma pelindung debunya aja nanti kita ganti. Udah robek. Kalau ininya masih keras. Nggak gerak sama sekali. Nah, kalau yang sebelah kiri ini ball joint-nya oblak. Tuh. Banyak teman-teman juga ngakalin ya, ganti ini.
Kalau taruna kan harusnya kan ganti satu set sebendel segini. Cuma teman-teman juga banyak yang akal ini. Ini juga coba nanti saya akalin dulu ya, buat sementahun. Oke, sekarang kita fokus ganti ininya aja dulu. Oke, saya bawa ke tukang bubut aja, terima beres saja. Oke. Jadi busingnya udah kita ganti ini, udah kita bawa ke tukang bubut. Terus yang ini kan oblak tadinya ya. Ini entah sementara, entah sementahun, kita press aja dulu di sini ya. Di tukang bubut juga di press. Ya sebenarnya sebaiknya diganti ya. Cuman ya itu mah terserah teman-teman aja. Tapi ini udah di press ya. Kenceng ya, ya. Kenceng. Kalau yang ini enggak masalah ya. Nah sama ini. Ini karetnya ini. Ini juga udah robek. Nanti kita ganti ya. Ini udah saya beli karetnya doang. Saya beli online. Karena di tempat saya juga agak susah nyari karetnya doang gitu ya. Ini kita buka dulu. Ya harganya mah murah, 5 ribuan. Ya. Nih, kita lihat dulu seperti apa barang. Ini ada ukurannya ya, diameternya karetnya. Kemarin itu saya beli yang diameter ukuran berapa ya? Oh. Saya beli 2 dikasih 3. Ya, terima kasih lah ya untuk tokonya. Saya pesennya 2 sebenarnya. Cuma dikasih bonus kali 1. Terima kasih lah ya. Nah ini nanti tinggal kita pasang ya. Nah setelah itu yaudah kita pasangin dulu. Kita kasih grease nanti ya. Kita kasih grease terus kita pasang. Oke ya, ini udah kepasang. Ini saya kasih ikat kawat. Ikat kawat ya. Lumayan lah buat sementara. Tuh ya, lumayan. Oke lah, insya Allah gak lepas ini. Ya, bisa dikencingin lagi sih. Oke, sekarang kita mau pasang ke mobilnya. Kameranya nggak kelihatan ya? Ya kelihatan aja dikit ya. Masukin aja. Ketok sedikit, ketok sedikit. Masuk sebelah situ tuh. Tinggal nih baut. Oke ya, ini tinggal kita kencengin. Kita kencengin. Ini kita kencengin.
Ini juga udah saya kencengin ya. Dan baut ini udah saya belikan ya. Masa kemarin pakai baut 14. Nih, udah saya belikan. Nah. Ini juga soknya nih, nanti kita bikin konten juga ya. Saya mau ganti sealnya, seal soknya aja, nggak ganti satu set. Tapi nanti itulah ya, di lain kesempatan aja. Kita beresin satu-satu aja dulu. Oke ya, tinggal kita kencengin aja ini. Oke ya, yang sebelah sayap sebelah kiri udah kepasang ya. Nanti kita, saya mau pasang yang sebelah sana lagi dulu. Gak usah saya videokan, caranya sama aja. Setelah itu nanti kita tinggal pasang bar link stabilnya ya. Oke, ikutin terus video ini. Oke ya, ini pemasangan udah selesai ya. Sayap kiri kanan sama link stabil ini ya, apa bar stabilizer ini ya. Jadi mohon maaf kalau videonya ada kekurangan atau kesalahan. Jadi untuk kesempatan kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Insya Allah saya mau nanti bongkar rak setir dan sok dan lain sebagainya. Ditunggu saja video selanjutnya. Terima kasih.